Saudara Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal menyebutkan bahwa sebelum mengusulkan 3 nama calon PJ Wali Kota Pekanbaru, pihaknya telah menjalin komunikasi. Namun baru komunikasi secara informal dan belum ada pembahasan secara resmi bersama unsur pimpinan dewan lainnya. Kementerian Dalam Negeri telah melayangkan surat usulan nama calon penjabat PJ Wali Kota Pekanbaru ke DPRD Pekanbaru. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal menyebutkan, sebelum mengusulkan 3 nama, calon PJ Wali Kota pihaknya telah menjalin komunikasi informal bersama unsur pimpinan, yang bertujuan agar tidak ada persepsi yang berbeda, namun belum ada pembahasan secara resmi. Namun ia menyebutkan jelang berakhirnya masa jabatan PJ Wali Kota pada bulan Mei mendatang, pimpinan DPRD Pekanbaru berencana akan segera merumpuk sebelum mengusulkan 3 nama calon PJ Wali Kota ke Kemendagri. Jadi DPRD untuk mengusulkan saja, ya, 3 dari gubernur, 3 dari DPRD kota kabupaten, 3 dari Kemendagri, 9. Ya, kalau seandainya namanya beda-beda, 9 itu. Berarti bisa kemungkinan 9 nama yang muncul. Nah, tapi apakah 3-3-3 ini nama yang sama, kita nggak tahu. Tapi kan itu kan penggodokan. Ketua, sampai saat ini komunikasi untuk usulan 3 nama ini di DPRD kota sendiri berjalan? Apakah sudah berjalan? Ya, berjalan secara informal aja. Ya, tentu kita berharap sebenarnya ada pertemuan, ya, pertemuan internal pimpinan dulu. Ia juga menambahkan, untuk teknis pengusulan nama tersebut masih dibicarakan dengan unsur pimpinan lainnya. Nur Kumalandika dan Sugiarto melaporkan.